Performance strength ni dia membantu kita untuk lebih terhidrat. Jadi seketika biasa kita akan sarankan performance strength ni diambil semasa berbuka puasa dan juga the whole night sampailah masa sahur. Jadi kita akan takkan craving benda manis lah, sebab dalam performance itself ada maltodextrin streams, ada electrolyte yang memang cukup untuk semua mineral yang kita perlukan. Dia pun dah ada rasa orange dia yang sebenar, so tak perlu kita nak minum air cordial lagi. Memang best untuk performance ni. Yang penting performance ni adalah minum para atlet dan juga kasut NASA, yang mana dapat membukakan elektronik yang kita perlukan sepanjang hari. Macam mana ESP membantu untuk kita lebih slim sebelum raya? Sebabnya ESP ni adalah indeks glycemicnya rendah, tipe 9 je. Jadi sajian ESP juga membekalkan protein yang kita perlukan. So bila kita nak slim ni, kita sebenarnya perlukan lebih otot untuk kita ganti lemak yang kita nak buang. Jadi untuk kita elakkan dari diet yo-yo tu, kita kena pastikan lemak yang kita nak buang tu kita ganti dengan protein. Sebab tu ESP ni sangat penting, sebab ESP mengandungi semua asid amino yang kita perlukan. Dan ESP adalah mengandungi protein yang lean. Lean tu maksudnya dia bebas lemak, bebas kolesterol. Okay, berbanding dengan kita mengambil ikan atau daging atau ayam semata-mata. Yes, beef. Slim sebelum raya. Dalam bibik dia mengandungi serat yang tinggi dan juga antioksidan. Okey, antioksidan dalam bibik telah terbukti dalam kajian membantu dalam menangani masalah peradangan ataupun oksidatif stres yang berlaku akibat makanan yang tinggi karbohidrat dan juga lemak. So kalau kita ambil bibik dengan konsisten, bukan sahaja membekalkan badan kita antioksidan yang bagus, kita juga sebenarnya membantu badan kita shielded daripada berlakunya penggumpalan lemak-lemak yang kita tak perlukan dalam badan kita. So, amalkan Vivix jika anda ingin sihat sebelum raya dan semasa raya juga. Lecithin memang dah tak perlu dicerita sangatlah, sebab lecithin memang sentiasa ada dalam mana-mana set slim. Okay, lecithin ni dia membantu sebagai emulsifier, yang mana makanan yang kita makan itu kita dapat emulsi dia daripada terus tergumpal ke pembukaan darah ataupun dinding saluran darah. Okay, so lecithin ni membantu membuatkan bila kita membuang najis, lecithin lebih bumi. Maksudnya dia mengambil lemak-lemak yang kita tak perlukan daripada makanan yang kita makan tu untuk terus dibuang. Apa-apa pun samalah, dia sama dengan lecithin tadi. Dia memang ada dalam set slim, yang mana apa-apa ni membantu dalam detox. Okay, apa-apa juga membantu sebagai serat, serat yang tinggi untuk macam nak cakap, kita memastikan lemak yang kita nak buang tu mudah dibawa bersama untuk dinyah tinjakan. Okay, dan apa-apa ini juga memberi rasa yang fresh apabila kita ambil sepanjang Ramadan ni. Okay, memang bagus untuk detox dan slim. Memang dah terkenal dia adalah bahan-bahan dalam ni adalah macam daun sinam, daun fen, ada apa-apa pun ada sikit. Lepas tu dia ada banyak herba yang membantu dalam secara tradisionalnya telah digunakan untuk membantu dalam mengatasi masalah orang yang sukar membuang air besar ataupun masalah sembelit. Okay, herbalist ni kita galakkan ambil secara occasionally, maksudnya kita ambil secara berkala supaya kita tidak membuatkan sistem pembuangan kita terlalu bergantung untuk mengambil herba untuk membuang. Okay, jadi kita akan ajar bagaimana untuk menggunakan herbalist ni kepada customer-customer kita. So herbalist ni pun antara yang membantu untuk mencuci usus kita dengan lebih baik dan juga untuk detox usus. So kalau rasa macam ada masalah perut yang cakap boroi ke sebab oleh usus yang banyak sangat bergerak ataupun tersumbat dengan macam-macam sisa, ambillah herbalist. Kenapa cakap DTX ni ada dalam set detox premium? Kerana detox ni membantu dalam melancarkan pembersihan hati. Okay, kita sudah tahu hati adalah organ kita yang membantu dalam menukarkan sisa yang makanan kita kepada sisa toksik. So, dia macam tempat penyimpanan
sisa lah. Jadi kalau hati kita ni macam orang cakap macam DBKL lah, okay, DBKL ni tolong basuh, cuci kita punya sampah semua. Tapi tiba DBKL itself dah penuh sangat, sampai tempat pusat sampah kita sampai tak sempat nak dikitar semula ke ataupun dibersihkan. So macam mana? Dia akan semakin terbeban. That's why hati kita perlu dibersihkan dengan DTX. DTX ni memang sangat powerful untuk membantu melancarkan balik pembersihan ataupun perkumuhan pada hati kita. Jadi sekiranya kita sayangkan hati kita, kita gunalah DTX ni untuk detox. Okay? Sebab DTX ni memang menggunakan herbal-herbal seperti Shizandra, Noxisa, Dandelion, Reishi, Mushroom and Turmeric Extract serta Artichoke yang mana telah terbukti dalam kajian saintifik memang antara herba yang membantu dalam pembersihan hati. Okay, last but not least adalah peppermint ginger ni. Peppermint ginger ni membantu dalam melawaskan pembuangan angin. Okay, kadang dalam bulan puasa ni biasalah ada orang gastrik. Lepas tu kalau kita ada pula kita ni nak makan sayur banyak, buah banyak, serat banyak, tapi susah pula nak dihadam. So peppermint ginger ni membantu juga dalam penghadaman usus kita lebih lancar. Sebab tu dia sangat bantu untuk orang yang nak slim dan kurus dengan sihat sebelum raya. Masa raya pun bagus ada ni peppermint ginger. Ini satu pelaburan bagus untuk mendapatkan peppermint ginger. Okay, hubungi saya di 019-7646-021.